Jadi orang-orang seperti ini dalam hatinya itu cuma ada saya. Kenapa? Dia selalu memikirkan bagaimana besok menghina Yuni. Wah, Yuni pos ini nih, langsung diserang. Jedar, 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 jedar. Hari ini Yuni seperti ini, langsung dibabat. Nah, berarti kan yuk, sangat tuh aku masuk di dalam hatinya secara langsung dan tidak langsung. Apapun itu alasannya. Terlepas itu membenci saya atau menyayangi saya. Artinya adalah dengan dia mengupload saya di TikTok dia, dengan cara dia mengupload saya di Facebook mereka, dengan cara mereka menyenggol-nyenggol saya, berarti setiap hari saya itu di dalam doanya. Ya terlepas doa baik atau jelek ya, terlepas dari doa baik atau jelek. Tapi yang dalam hatinya itu bagaimana caranya menjatuhkan saya? Bagaimana caranya merusak saya? Itu kan dalam hatinya mikir loh, Mbak. Wong-wong yang ini pikirannya jowo jeru loh. Beda karo awak ngene iki. Dilapori arek Miss Yuni kowe dilone ngene, ya ora apa-apa, aku padamu. Terus kono dilapori wong, langsung screenshot munggah der. Dibahas der. Kok banyak waktu untuk membahas saya? Hah? Kenapa banyak sekali waktu untuk membahas saya? Oh, di YouTube ini ada beberapa orang yang memang sengaja melihat saya untuk dilaporkan pada presiden. Presiden. Maksudnya adalah pada orang-orang tertentu. Jadi, memang mereka punya keinginan untuk melihat saya. Oh, ya ini bagus juga. Jadi ini bagus. Ada orang-orang yang pura-pura dekat dengan saya, tapi sebenarnya mereka ingin mencari kelemahan saya. Ada. Jadi mereka itu banyak waktu untuk menjatuhkan, banyak waktu untuk melukai. Jadi mereka itu tendensinya bukan untuk menantang saya dalam kreasi, tapi mencari kelemahan saya untuk diwujudkan dalam ambisi. Jadi mereka tidak mau bertarung dengan saya dengan kreasi. Mereka mencari kelemahan saya untuk dijadikan ambisi. Yo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi menurut pendapat saya bagus. Saya tidak marah kok. Pernah nggak saya marah dengan orang-orang yang menjatuhkan saya? Enggak. Malah saya bantu doa semoga hidupnya lebih bahagia lagi. Lebih punya uang lagi biar nggak selalu berpikiran apa yang saya lakukan adalah tentang uang dan uang. Ingat, saya bukan kaya, tapi saya cukup. Cukup untuk makan, cukup untuk sekolah anak saya, cukup untuk biaya hidup saya. Cukup. Jadi saya tidak ada ambisi-ambisi yang lain. Jadi mungkin aslinya dia jatuh cinta sama Mbak Yuni, tapi wes kadung, gak ngerti aku. Apalagi sekarang main screenshot dan edit video. Dia itu nempel terus biar Miss terkenal. Oke, siap. Sesungguhnya hidup mati dia untuk Miss Yuni. Kayaknya iya, karena setiap apa yang saya lakukan adalah saya yang di ada di sana. Jadi kreatif Bu Yuni, yo. Mengurangi dosa, musuh dalam selimut. Semakin dijatuhkan semakin jaya Miss Yuni. Oke, terima kasih, ini karena doa-doa kalian semua ya. Mungkin aslinya jatuh cinta ya karena pen itu ladang cuannya mereka, Miss. Iya. Kalau saya berpikir malah saya itu ladang cuan mereka. Karena dengan menghina saya, mereka tampil di mana-mana dan akhirnya mereka dipenasarin orang. Kenapa begitu membenci Yuni ya? Pertanyaan kan itu. Sementara Yuni gak ngerti. Semakin dijatuhkan, semakin jaya Miss Yuni, jari Mbak Nuri. Cahaya cinta Miss Yuni, sik tak bilang, love you, ada. Lee Min Ho. Lolo, Lee Min Ho, kok ini lah apa ya? Cicilan. Sehat panjang umur Miss Yuni, Wong Taisin hadir. Ganti topik, iya siap. Miss, aku tak WA ya, bilang WA. Gak apa-apa Miss, karena cinta dan benci itu tipis jaraknya. Dia cari cuan dari sampean. Kok ya ada orang mereka yang pengangguran Miss, terus dijadikan uang, wes ora apa-apa, wes ora ngurusi kuwi lah. Sing penting kita tetap bahagia dan tampil lebih. Mbak Yuni sarapan keren. Sarapan opo rek si pancet ngombe kopi rong teh. Mengharapkan ono susu teko tek 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 entuk susu ana ra enek susune kok. Jadi berarti Miss Yuni udah dijadi incaran Miss no. Pikir ati buronan ta ya opo rek udah diincaran dari. Saya di absen belum wes Mbak Nuri sampean tak antemi yo mulai mau digoleki kok. Ya, jadi buat teman-teman terima kasih sekali Mbak Reni, Alamtin hadir, love you Miss, terima kasih Mbak Ade yang sudah hadir, Selam Marsila, Bu Nuri telat yo, saya di absen belum belum Tomis,
tak wajar gue ya. Kurus kering keriput mikirin bagaimana menghadapi menjatuhkan Miss Uni. Hadir sehat selalu Miss Uni Putri. Miss Uni kalau finish kontrak nambah 3 bulan itu visanya bisa nggak? Nggak bisa Mbak, cuma bisa nambah 1 bulan sekarang. Jadi nggak bisa nambah 3 bulan. Tanpa nama absen dulu Miss, aku belum diceluk. Wes, Weni, Kak Yuni hari ini cantik sekali pakai hem hitam. Ada acara dinas ya kan? Nggak ada Mbak, nggak ada dinas-dinesan. Mau pikir sopo aku ya, dinas saya. Lah susumu kok gaib apa Bu Yuni? Ya tangki dewe, rata dum-dum nemis. Yuni salam sehat selalu Mbak Suwanti, terima kasih sekali. Jadi inilah cinta, panggah setia padamu jari demit larot. Mbak Nuri, weh, matur Mbak Nuwon, kesayang aku, tenan pokoknya love you. Mbak Yuvi, aku baru datang lo Miss, absen dong, wes. Hong lat you, kurung tak absen iya. Mbak Kotia hadir Miss sambil masak, salam kenal Kotia. NR nyima aja Miss, Ridra jarene ae Miss, jarke ae Miss. Ngolek rek tuwek dhewe yo, Serena Wilda Miss tetep aku padamu pakai hitam tambah anggun. Redmi syarat mau pulang Indo sekarang apa saja? Oke. Okay. Syarat-syarat mau pulang Indonesia bawa uang 1 koper. Kewedinga oleh TNSN takok kok syarat pulang Indonesia yang go duit 1 koper. Hah? Nana Q, Ati, terima kasih. Yusronato, jadi kalau pulang Indonesia jangan lupa isi DC ya. Isi DC bahasa Indonesia E C D. Ngisi E C D. Cok lali ECD rek. 2 hari sebelum penerbangan sudah bisa diisi. Dilit, pokoknya semangat terus Miss. Yo nyima aku rong di absen lo Miss. Kirana Susi, Riza lagi lah. Yuno hadir. Mbak Mita, dia selalu menghakimi Miss Yuni dengan mengatakan bahwa Miss Yuni nyari cuan melalui konten menjual kesedihan orang lain. Tapi dia sendiri lupa dia dapat cuan dengan cara menjatuhkan Miss Yuni. Hahaha. Ragil Semarang, pokoknya kepadamu Bu Winarse. Lina Mendes, Miss, sentimen arah aku diliwati terus komenku. Miss, aku rong mau celok gya, komenmu tak wocong ket, mau tak wantemin dia semua ya. Bu Winarse, Titi Komaria, Kina MK gawe santai awe Miss ngelokno lenyap dhewe ya wis. Iyos, betul harus punya duit yang banyak wis sango balik. Weni, syarat pulang duit tiket PP kerja Hongkong paspor cek masih aktif. Hong Lat Yu, aku nyambi nyetriko. Bagul Zemblem, aku telat Bunda Mela. Bunga Beduri, FTV Dadul. Niken, Nik. Jenengmu rek. Dowo-dowo Parmi, Ade Rahayu, Miss Yuni kalau mau kasih saran bikin ketawa udah serius dengerin syaratmu. Paling malah jawabannya bawa uang sekoper lebih to. Lebih ya. Aku mulai rong tahun gue geret kok duit sak koper. Anakku kayak saya gitu, saya gede nih koper. Mbak An, nyimak mawon. Wahyu Arifin. Sugeng injing mong deso etik isi dising isinya di mana Miss? Lewat aplikasi Mbak. Sydney Moon, aku ratau diceluk Miss. Miati Mia, nyimak Miss jemur baju. Ya wes hari. Lembayu Senja, Lover. Hongca Daily, Bunda Mela. Emi Paiju kesel weteng sama kesel kulkas. Kimochi tumil cunil ada cece. Nur Laili, Bunga Berduri, Titin Cantik, Maria, Bu Nuri yang bikin kangen kalau ngomong tak antemin dia semulo yo. Jadi Miss boleh ngasih saran Miss, jangan diputer ulang terus Miss konten-konten PM. Bukan Mbak, karena rekod ulangnya keluar. Jadi kalau kalian ikut live itu rekod ulangnya keluar. Jadi secara otomatis yang 4K keluar, karena ini kan bukan 4K. Jadi dia itu ada dua sistem, yang satunya live, yang satunya berikutnya. Kan tidak semuanya nonton. Jadi boleh di skip deh, satu Hong Let You, satu Hong Cha. Yo. Belum ada telepon, Miss, sudah rek. Kalau telepon penting, aku mau ke rumah sakit itu Mbak. Jadi nanti saya update lagi ya. Buat teman-teman, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Dan terima kasih. Bye-bye.